Nee, niet per se. Maar nou, nu met corona verschilt dat wel. Maar voordat corona zo aan de gang was, had ik eigenlijk altijd bij Ajax. Op woensdagavond volgens mij na en dan in de weekenden. Maar het grootste gedeelte. Jelang laga Indonesia versus Jepang malam nanti, sebuah cerita penuh emosi muncul dari kamp pelatihan Timnas Indonesia. Ivar Jenner dan Justin Hubner, dua pemain kunci dalam skuad Timnas tersebut, punya janji emosional yang menyentuh dengan mendiang Noah Geser, pemain keturunan Timnas Indonesia yang gagal bergabung ke skuad Garuda karena mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Lantas, apa janji dari Justin Hubner kepada sahabatnya tersebut? Inilah kisahnya. Persahabatan. Hubungan dekat yang terjalin antara Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Noah Geser bermula dari lapangan sepak bola dan berkembang menjadi sebuah persahabatan yang erat. Memiliki background yang sama sebagai pemain sepak bola dengan darah keturunan Indonesia juga membuat ketiganya memiliki hubungan dekat. Noah, Justin, dan Ivar pun sama-sama memiliki impian yang besar, yakni bisa membela Timnas Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Noah bahkan pernah mengatakan, jika panggilan itu datang dari Indonesia, ia akan mengapresiasinya dan tak akan berpikir panjang untuk langsung membela negara dari sang ibundanya tersebut. Sayangnya, sebelum sempat membela Timnas Indonesia bersama, persahabatan mereka harus berakhir tragis dengan kepergian Noah Geser. Pada 30 Juli 2021, penyerang muda Ajax Amsterdam itu meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil ketika ia berusia 16 tahun. Kematian Noah mengejutkan dan menyedihkan bagi dunia sepak bola, terutama bagi rekan-rekan dan penggemarnya. Noah dianggap sebagai salah satu prospek muda yang menjanjikan di sepak bola Belanda pada waktu itu. Kepergiannya meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, teman-teman, dan komunitas sepak bola. Tak terkecuali Justin Hubner dan juga Ivar Jenner, yang punya mimpi besar untuk bermain bersama di skuad Timnas Indonesia bersama Noah. Meskipun demikian, kenangan dan impian yang mereka bagi bersama tetap hidup dalam hati Justin dan Ivar. Setelah kepergian Noah, Justin dan Ivar menguatkan tekad mereka untuk mewujudkan impian bersama tersebut sebagai penghormatan terakhir kepada sahabat mereka. Mereka berjanji untuk membuat Noah bangga. Tidak hanya karena bermain untuk Timnas Indonesia, tapi juga untuk menginspirasi dan membawa Timnas Indonesia mencapai prestasi yang belum pernah tercapai sebelumnya. Dan kesempatan tersebut akan dihadapi Ivar dan Justin Hubner saat membawa Timnas Indonesia di laga hidup dan mati malam ini saat menghadapi Timnas Jepang. Waktunya membuat Noah bangga. Menghadapi Timnas Jepang yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia saat ini dalam laga ketiga babak fase grup di Piala Asia. Ivar Jenner dan Justin Hubner punya kesempatan besar untuk membuat Noah bangga. Hasil imbang atau kemenangan atas Jepang tidak hanya akan membuka jalan Indonesia lolos ke babak 16 besar, tapi juga akan menjadi bukti bahwa semangat Noah terus hidup dalam setiap perjuangan mereka.
Justin dan Ivar percaya bahwa dengan mengalahkan Jepang, mereka tidak hanya membuat bangga negara, tapi juga membuat Noah bangga dimanapun ia berada. Lihatlah bio di akun Justin Hubner berikut ini. Never forget for you, Noah. Atau Justin tidak akan pernah melupakanmu. Kehadiran Ivar Jenner dan juga Justin Hubner di skuad timnas Indonesia sendiri telah memberikan dampak yang luar biasa sejauh ini. Ivar yang lebih dulu membela timnas adalah kunci di balik skuad timnas U23 lolos Piala Asia, sebelum terus tampil dipercaya oleh Shin Tae-yong sebagai pemain utama timnas. Di ajang Piala Asia, peran Ivar juga sangat krusial. Kalau boleh dibilang, ia adalah otak permainan timnas. Untuk bermain lebih terorganisir, tidak lagi mengandalkan permainan individu, dan bermain dari kaki ke kaki untuk membangun serangan. Sempat menunda bergabung ke timnas, ia memulai debutnya untuk timnas senior jelang ajang Piala Asia Qatar tahun ini, dan langsung nyetel di skuad Shin Tae-yong. Dampaknya pun luar biasa. Ia bisa dimainkan di tengah dan belakang dengan sangat baik juga. Bahkan di laga kedua kontra Vietnam, penampilannya membawa dirinya masuk ke starting 11 terbaik Piala Asia pekan kedua. Jadi itulah cerita mengharukan di balik dua persahabatan Justin Hubner dan Ivar Jenner kepada mendiang Noah Geser untuk membuat bangga dengan penampilannya bagi timnas.